mau dia sekarang on cam, lo ngerti gak? Mbak Filinya kasihan, Mbak. Ini cuma bisnis channel, gak usah pakai perasaan lah. Mbak, maaf, ada tamu mau ketemu sama Mbak Thalia. Siapa? Kiblat. Dulu kan kamu sering ketemu waktu masih kecil. Saya datang kemari karena diminta untuk mengajari kamu mengaji. Saya? Ketika Kiblat udah dewasa, dia mesti ngajarin agama ke kamu. Kiblat, kamu gimana sih? Saya kan nunggu kamu dari tadi. Minum aja dulu, mau apa? Kopi? Teh? Coklat panasnya enak loh, Mbak. Bikinan santri sini, dari kebun sendiri. Enak ya jadi anak kiai yang ganteng ya gitu. Ada yang cakep dikit tinggal dijodohin ya langsung. Biasa cowok kalau ada yang bening, yang lama ditinggalin. Kiai-kiai di sini itu ya rata-rata saudaraan gitu. Terus ya anak-anaknya dijodohin. Kita tape-nya tuh enggak sih? Program lo di cut. Masa nggak bisa ngelakuin sesuatu sih? Lu pikirin gimana caranya bikin acara kuliah subuh bisa dapetin rating yang bagus, yang tinggi gitu loh. Kuliah subuh. Nah, gimana kalau dia jadi narasumber, Mbak? Lu yang benar aja dong. Masa kiblat sih? Mbak Thalia bayangin, cowok Indonesia ganteng anak kiai didampingin sama cewek imut anak kiai juga, Mbak. Kamu cemburu ya? Kalau cemburu, jangan terlalu. Nanti malah jadi rindu loh. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Di sini lebih banyak orang yang butuh bantuan kita. Saya minta maaf ya, Thalia. Udah bikin kamu khawatir. Allah udah bekerja dengan caranya sendiri buat ngatur semua yang terjadi di dalam kehidupan aku.